Cut. Dan banjir kali ini lumayan besar daripada kemarin, sudah mencapai batas. Tapi untuk sekarang masih belum full banjirnya, masih menggenang. Kemungkinan sekitar jam 12 atau jam 1 udah max turun untuk masih di gunung. Oke, untuk sekon sekarang di belakang. Ini adalah sikon di daerah Masjid Al-Minah. Ya, jadi ini adalah titik tertinggi, lumayan tinggi, jadi masih belum terendam. Kalau di sana, di daerah di dalam sana sudah mencapai sepaha orang dewasa ya. Orang tinggi, ya, oke. Kita akan siap siaga untuk evakuasi kalau diperlukan. Ini ada mobil ambulan dan perahu karet. Oke, jadi kita akan siap untuk evakuasi. Oke, jadi kita akan meluncur ke arah dalamnya. Boleh mana ya kandang hulu ya? Hah? Kamu saya ada kalau mau mutar aja nih. Jalan nano. Karang Jewu. Ada. Gimana bentar?
ada siapa ini? Sekitar 2 orang lah personel, kalau jangka kendali, sama-sama ya 12 personel.
kamu juga. Rudi sebentaran. Ya, sebentaran kan. Untuk tempat persisnya di mana Muara Bento, Om? Ini kami lagi mencari pemadaman, lagi mencari informasi di mana posisi tempatnya. Sebuah rekanan Malmok dan Plakma sudah meluncur ini, Rete. Cuma ada ketemuan. Ayo, ayo, Pak Tajulirin yang bisa memberikan informasi yang diperlukan di Wilingen. Saya cari. Oke, jadi kita akan mencari lokasi yang memerlukan evakuasi tadi. Oke, kita skip dulu bentar. Mana yang perlu evakuasi teh? Yang perlu evakuasi di mana? Di sini ya perlu evakuasi teh. Ini kok bisa benar itu pasti mana? Ada itu bawa. Atau buahnya betakon di mana tempat lokasinya? Aku ke mana bentar sudah aku berapa kali mau. Sudah. Kita harus tempatmu kita tahu lokasinya. Aku mana kan dari mana? Rudi seputaran. Jadi untuk Muara Bento tadi Umay di lokasinya di tikungan loh Umay. Tikungan Kemesraan gitu. Alun sudah di sini nah. Menunggu Proho Karet aja lagi Umay. Nah, Alun yang sampai di sini. Rudi Pnoem. Pakai water proof aja nih.
Jadi untuk kali ini kita akan menerobos banjir lumayan dalam dan hampir sampai perut ya, seperti di depan kita ini. Arusnya mengarah melawan dari kita ya. Oke. Jadi kita informasikan saat ini tanggal 15 Januari 2021. Tepatnya sekitar jam 11 siang telah terjadi banjir di daerah Kota Kandangan yang mengakibatkan banjir lumayan besar untuk di tahun-tahun yang ini. Karena ini adalah banjir terbesar dan butuh banyak untuk evakuasi. Jadi untuk rekan-rekan emergency bergabung untuk melakukan evakuasi tersebut. Capek gue. Masalahnya ngelawan arus. Masalahnya kita mau kayaknya terdapat kok. Oke, jadi di sini rumah-rumah sudah terdampak banjir lumayan tinggi dan hampir semua warga di sini sudah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, seperti lihat di samping kanan saya. Ini adalah perjuangan tim emergency gabungan untuk melintasi derasnya arus banjir. Kenapa? Oke. Yo, semangat kawan-kawan. Harus lagi di sini. Oke. Di situ ada lagi kah? Berdua. Kamu tinggal di sini. Alhamdulillah ada. Enggak. Jaga kayaknya malam. Bangkak. Aduh. Kataan semua ketahuan.
dalam bener lo ada tahun-tahun dulu lah. Listrik om anu matiin boleh. Listrik tinggi. Ketek bahaya masalahnya. Kalau ada listrik-listrik di bawah tuh. Untuk informasi apa sekarang. Itu aja mulut Ibnu 15 Yarudin standby. Ada dua memerlukan perawatan, silakan merapat ke posko BMI di Muka MPG.
Sini ya, anu kah? Sekali lagi ya? Ya. Parmok ada tengah nyer. Ada datang satu bantuan speed dari Polres ini. Ya Om Rudi. Nah jadi di sini ada 3 unit perahu karet dan 1 unit ban. Nah itu Om Rudi. Mabes Syarudin. Ada seng di bawah. Ada seng di bawah nih. Ujung tadi sudah. Kita di Muara Banta, Om.
benda ini sudah cukup nih dari perahu karet. Banjir masih meningkat terus sampai beberapa rumah sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi untuk orangnya aja yang dievakuasi. Jadi di depan sana relawan dan beberapa rekan-rekan Polres juga ikut membantu evakuasi warga yang terjebak di banjir saat ini. Kita sekitar jam 11 lewat 27 menit saat evakuasi lokasi Muara Banta, Kabupaten Musang Selatan, Pandangan. Semangat bro. Oke, di depan sana ada unit Polres dan Kerukunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahap evakuasi, oke. Kita akan balik ke belakang untuk memantau debit air yang lain. Oke, jadi untuk sikon di depan Promnas yang saat ini banjir, ini adalah tahap Tahan, ada ke dalam. Hati-hati tapi isat, diangkat deh. Ah, dingin. Ini gimana Pak sikonnya? Makan paman. Ya, ya.